Ya, saudara, sempena milad pertamanya Forum Human Capital Pekanbaru Riau gelar Upskilling Agile Leadership Workshop. Kegiatan ini diikuti 72 peserta yang berasal dari 25 perusahaan di Provinsi Riau. Upskilling Agile Leadership Workshop yang digelar Forum Human Capital Pekanbaru Riau ini berlangsung di auditorium sebuah rumah sakit di Jalan HR Subrantas, Panam, Pekanbaru. Dalam workshop ini, panitia penyelenggara mendatangkan pemateri Certified Professional Coach and Professional Trainer dari Jakarta, Muklis Ishak. Selain diskusi, workshop ini juga diisi dengan beberapa kegiatan, di antaranya FGD, brainstorming, games, dan insight. Ketua Forum Human Capital Pekanbaru Riau, Syarif Hidayat, mengatakan, peserta dalam workshop berjumlah sebanyak 72 orang yang berasal dari sekitar 25 perusahaan di Provinsi Riau. Sementara tujuan dari workshop adalah untuk memberikan pengetahuan kepada para leader agar lebih cepat dan tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Tujuan kegiatan ini, pertama agar para leader yang mengikuti training ini, dia bisa tahu apa, di mana dia berada, posisi mana dia saat ini berada. Meskipun dia sekarang sudah menjadi seorang leader, dia tentu ingin dan dia harus tahu di mana posisinya berada. Nah, tujuan dilakukannya training ini adalah agar para leader tahu bahwa dia harus pertama menjadi leader yang adaptability, kedua cepat dan tepat mengambil keputusan, dan tentunya harus gesit dan lincah sehingga tim ini berkembang dengan pesat dan sukses. Kalau boleh tahu, itu peserta-peserta dari mana aja nih, Pak? Ini dari hampir 25 perusahaan yang mengikuti training kali ini. Peserta seluruhnya 72. Dari Kota Pekanbaru atau seluruh? Ada dari luar kota. Berarti Provinsi Riau ya, Pak? Iya. Workshop ini juga bersempena milad pertama Forum Human Capital Pekanbaru Riau tahun 2023. Ahadullah Isnin melaporkan.